khusus. Senawi kan kebetulan orang Makassar ya. Kemudian dia diberi tanggung jawab sebagai kapten, ya dia harus berjuang semaksimal mungkin. Coach, apa yang mau disampaikan untuk Asnawi di laga final nanti? Kalau masalah itu, saya berharap Asnawi bisa bermain sebaik mungkin, kemudian bisa membangkitkan semangat teman-temannya. Itu bagaimana bisa berjuang sampai dibilang tentara sampai titik darah penghabisan. Gimana gitu? Iya, jadi saya sempat menelpon setelah dia bertanding. Ada momen yang saya tidak suka menurut saya pada saat pemain Singapura gagal penalti, kemudian dia datang. Itu sempat saya telpon beberapa menit ya. Sudah main saya telpon, kenapa kau lakukan seperti itu? Dan tidak. Pertama, saya melihat bahwa itu tidak sewajarnya penalti. Kemudian tendangan penaltinya tidak masuk. Saya datang untuk minta terima kasih. Saya bilang hal seperti itu tidak bisa kau lakukan karena ya menurut kamu tidak masalah, tetapi menurut orang yang melihat itu masalah. Itu kayak mengejek. Dia bilang tidak, lillahi ta'ala, saya tidak mengejek. Itu saya lakukan minta terima kasih karena penaltinya tidak masuk. Oh, berarti ucapan yang disampaikan ucapan terima kasih, Coach? Iya, ucapan terima kasih ke itu pemain. Jadi tetapi tetap saya marahi dia. Bahwa itu yang menurut saya pertama dan terakhir kau lakukan. Saya tidak mau lagi dia seperti itu. Ya, jadi tadi malam saya telepon, saya tanyakan bagaimana situasi dan kondisi fisiknya. Dia bilang saya siap, tidak ada masalah. Ya, saya berharap seperti itu. Saya berharap timnas kita ini yang dilatih Sinteyong, saya berharap dia bisa juara pada 2021.